kita bagikan langsung di samping Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Nah, ini Masjidil Haram ya, dapat kita lihat. Hai, assalamualaikum akhi-akhi. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini akhi-akhi, saya dari tempat tinggal saya di Kota Suci Mekah ini akan ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat dan juga akan sekaligus melaksanakan amanah dari subscriber, follower, yaitu membagikan sedekah sabil makanan kepada orang-orang yang selesai melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan sholat di Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Selain itu juga sekaligus kita ke haram nih akan menyampaikan amanah juga, yaitu wakaf Al-Quran di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Nah, dari tempat tinggal saya ini ke Masjidil Haram sekitar mungkin ada 2 kiloan ya. Nah, sekarang saya akan menaiki taksi terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah nih akhiyuti, saya sudah berada di dalam mobil ya. Cuma gak jadi naik taksi, saya alhamdulillah diantarkan sama Abah. Nah, ini kita sudah perjalanan menuju ke Masjidil Haram. Ini Masya Allah akhiyuti sedang mendung siang hari ini ya. Dan ini pemandangan Kota Suci Mekah, Masya Allah tabarakallah. Kita sudah sampai di depan di mana saya order nasi, air dan juga jus ya. Ini kita sudah siap. Insyaallah itu dia yang akan kita bagikan kepada para jemaah yang selesai melaksanakan ibadah sholat dan juga ibadah pelaksanaan ibadah umrah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Alhamdulillah. Baik. Ini berapa semua? Ini 50. 50. 50. 50 pack, 50 porsi. 50 porsi. Sama semua, apa saja? Sama aqua, sama jus, sama nasi. Jadi ada sama nasi, ayam. Jus, ayam, dan juga air. Ya. Tapi biarlah, syukran. Baik, akhirnya sedikit ngobrol. Yallah. Dengan petugasnya yang kurang fasih ya, karena jarang jemaah tahu ke kawasan tempat ini. Jadi ini sekarang kita bagikan nasi yang berjumlah 50 packs atau 50 porsi. Nah, nanti juga kita akan mewakafkan Al-Qur'an 50 packs atau 50 mushaf Al-Qur'an ya di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Nah, ini sebenarnya orang yang memberi amanah akhiyuti tidak mau disebutkan ya. Masya Allah, bahkan beliau ini tidak mau didokumentasikan. Mempercayakan kepada saya, saya sendiri sangat merasa terharu lah, begitu besar kepercayaannya. Cuman kita dokumentasikan, siapa tahu ya ada dari salah satu akhi huti menjadi termotivasi. Nah, ini petugas nih, saya kasih hati nih hati. Ini kita kasih buat cleaning service. Sini kita bagikan nasi sabil kepada orang-orang yang selesai melaksanakan sholat di Masjidil Haram Kota Suci Mekah, melaksanakan ibadah umroh, yang mana ada jumlah berapa packs? 50 packs. Ini kita kasih lah. Dan ini amanah dari subscriber. Dan follower yang meminta membagikan sedekah makanan di depan Masjidil Haram Kota Suci Mekah, kita bagikan secara langsung. Ini termasuk ada petugas pembersih, pembawa air zam-zam, orang yang selesai melaksanakan ibadah umroh. Ini Masya Allah langsung diserbu, ada anak kecil juga. Insyaallah, dan kita mendoakan semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah, melimpah, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19. Semoga ibadah atau sedekah yang dikeluarkan di Kota Suci Mekah ini Allah berikan pahala yang berlipat ganda 100 ribu kali lipat.
Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah nih sudah selesai amanahnya, kita bagikan di depan halaman Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Di sini saya akan membagikan sabil makanan kepada ini para petugas pekerja di Masjidil Haram yaitu Bin Ladin. Ini kita bagikan langsung di samping Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Nah, ini Masjidil Haram ya, dapat kita lihat. Itu dia, dan sedekah sabil yang kita bagikan di sini untuk para pekerja ya. Dan kita mendoakan semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah, melimpah, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19. Semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah, melimpah, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19. Allah berikan segala hajat keinginannya, Allah kabulkan segala doanya, sehat selalu, panjang umur, dan semoga Allah takdirkan dapat bisa segera ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, itu sedikit dokumentasi, semoga menjadi motivasi buat akhwati yang ingin bersedekah di Kota Suci Mekah. Gak harus melalui saya, silahkan melalui siapa saja. Yang penting amanahnya akhwati benar-benar terlaksana, disalurkan. Baik, sekarang saya akan menuju membeli mushaf atau kitab suci Al-Quran untuk kita wakafkan di Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Kita lanjut lagi, sekarang akan mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram Kota Suci Mekah sebagai salah satu amal jariah dari salah satu subscriber yang meminta untuk mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram. Dan sekarang ini saya sudah berada di tokonya ya. Kita sudah beli 50. Ah, khalasawi hada. Ini akhuti, langsung ditulis ini jumlahnya 50, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Ini 20 juga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan ini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, aku ikuti. Itu dia, sekarang lagi di stempel dikasih tulisan wakaf tuh. Wakaf lillahi ta'ala. Wakaf lillahi ta'ala. Di apa namanya ya? Stempel apa? Atok. Oke, akhuti, nanti kita lanjut lagi ketika akan meletakkan di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Dan ini nanti saya nggak bawa sendiri, minta ke tolong kepada petugas ya. Ya, kita ngasihlah buat tips untuk mereka nanti yang akan mengantarkannya. Alhamdulillah, sekarang kita akan mengantarkan ke Masjidil Haram. Ini kita minta tolong ke petugasnya ya, yang menjaga toko. Dan ini sekarang kita akan meletakkan wakaf Al-Qur'annya ya. Ini dan juga itu lagi di Masjidil Haram yang berjumlah 50 mushaf ya. 50 naskah. Baik, alhamdulillah ini saya sudah berada di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Dan langsung saja ini sebagian dokumentasinya yang akan kita letakkan di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah. Semoga rezeki yang dikeluarkan Allah ganti dengan yang lebih banyak. Allah berikan harta yang barokah, melimpah, dijauhkan dari musibah, dari wabah COVID-19. Semoga segala hajat keinginannya Allah berikan, segala doa-doanya Allah kabulkan. Semoga Allah karuniakan anak cucu keturunan yang soleh dan solehah, memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehat selalu, panjang umur, dan semoga Allah takdirkan dapat bisa segera ke sini untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Dan semoga Al-Quran yang diwakafkan di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah ini pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat. Semoga juga pahala yang Allah lipat gandakan dalam satu huruf 10 kebaikan
kemudian di Masjidil Haram yang Allah lipat gandakan 100.000 kali lipat, pahalanya terus mengalir untuk orang-orang yang diniatkan. Yang mana ini Masya Allah Tabarakallah yang memberi wakaf tidak mau disebutkan namanya, hanya meminta mewakafkan Al-Quran di dalam Masjidil Haram, dan semoga ini dibaca ya oleh orang-orang sebagaimana di depan. Kemudian ini lagi banyak ya, sambil menunggu, sambil mengaji, membaca kitab suci Al-Quran, menunggu pelaksanaan sholat. Nah tadi kita sudah pencar ya untuk meletakkan Al-Qurannya. Nah sekarang saya akan menuju ke depan, akan mendoakan untuk yang memberi amanah sedekah, kemudian juga yang mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram Kota Suci Mekah, dan tentunya juga buat akhiyuti yang mau nonton, nge-share, komen juga di video kita pada kesempatan kali ini. Sekarang ini saya menuju ke samping melihat Ka'bah ya secara langsung, dan di sini Masya Allah para jemaah sambil menunggu waktu sholat melaksanakan tawaf sunnah. Selain ada tawaf untuk umrah, juga ada ya tawaf sunnah. Ini Masya Allah ikuti ada karpet, tapi nggak ada nih, nggak kebagian sudah saya. Dan dari sini dapat kita lihat Ka'bah, kiblat kita, kiblat para kaum muslimin seluruh penjuru dunia. Baik akhuti, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa silakan bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe dan share. Bagikan ke sosial media akhuti sesuka-suka seperti grup WhatsApp, Facebook dan sosial media yang lainnya, agar akhuti yang lain mengetahui meskipun akhuti berada di Indonesia, Malaysia, Singapura, tapi amanahnya juga bisa sampai ke Kota Suci Mekah. Dan semoga hamba Allah yang memberikan wakaf Al-Quran tersebut pahalanya terus mengalir menjadi tabungan untuk nanti di akhirat. Insya Allah akhuti kalau untuk tabungan masa tua atau masa depan sudah ada ya, tetapi wallahualam untuk tabungan untuk nantinya di akhirat. Dan saya juga mendoakan semoga akhuti juga yang like, yang komen, yang share, membagikan video ini mendapatkan pahala yang Allah berikan sebagaimana orang yang bersedekah di Kota Suci Mekah mewakafkan Al-Quran, yang mana pahalanya akan terus mengalir sampai hari kiamat selama Al-Quran tersebut masih digunakan berada di dalam Masjidil Haram Kota Suci Mekah ini. Amin amin ya Rabbal Alamin. Baik akhi-akhi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dari depan Masjidil Haram Kota Suci Mekah, kami mendoakan semoga akhi-akhi yang like, komen, membagikan dan subscribe langganan channel kami, semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.